Persita Tangerang resmi merekrut penggawa timnas U19, Jack Brown. Kalian mungkin pernah mendengar nama dan kiprah Jack Brown bertahun-tahun sebelum ini. Dan memang jika melihat sedikit ke belakang, tepatnya pada tahun 2012, di mana pemain keturunan Inggris ini mendapat sorotan khususnya dari berbagai media di Indonesia. Karena Jack memenangkan The World Final Skill Test yang diadakan Manchester United Soccer School. Itu merupakan kontes yang diikuti oleh sekitar 30 anak dari 25 negara dalam rentan umur 10-16 tahun. Kontes itu sendiri menguji 4 kemampuan, antara lain umpan lambung, finishing alias mencetak gol, dribbling, dan juga umpan pendek. Dan pemain kelahiran 2001 itu mendapatkan skor tertinggi dan berhak untuk sejumlah hadiah, piala, tur di Carrington, ditambah menonton langsung pertandingan Manchester United di Old Trafford. Semenjak saat itu, karir Jack Brown naik turun dan bahkan sempat tak lolos seleksi timnas U19 era Indra Safri. Dan kini, Jack menemukan dirinya berseragam Persita Tangerang. Ia mengungkapkan alasannya bergabung dengan Persita Tangerang. Menurut mantan pemain Lincoln City U18 itu, Persita adalah klub yang percaya akan kemampuannya. Dan yang terpenting, mengerti kondisinya yang masih dalam proses pemulihan cedera. Tentu saja saya baru kembali dari cedera panjang dan Persita mengizinkan saya dan memberikan kesempatan untuk saya bisa memulihkan diri saya dari cedera dan bisa kembali ke kondisi saya yang terbaik, ujar Jack dalam keterangan resminya. Saya bersyukur Persita memberikan kesempatan ini dan mereka membantu saya banyak untuk bisa kembali dari cedera. Saya sangat berterima kasih. Kami bernegosiasi dan sepakat dengan tawaran terbaik ini. Keputusan yang terbaik untuk masa depan saya, ungkapnya. Jack sendiri mengalami cedera saat mengikuti pemusatan latihan bersama timnas U19 tahun lalu. Ia mengalami cedera ACL. Namun hal semacam itu tentu menjadi pelecut semangat bagi Jack. Saya punya mimpi dan saya tidak akan berhenti dan putus asa. Saya tidak mau menyerah dan terus bekerja keras untuk bisa kembali. Saya melihat banyak pemain mengalami cedera serupa dengan saya dan mereka bisa comeback stronger, ucap Jack penuh semangat. Jack sendiri sudah bergabung dalam latihan Persita Tangerang jelang putaran kedua Liga 1 musim 2021-2022. Klub besutan Widodo Cahyono Putro itu kini berada di posisi ke-9 klasemen sementara dengan koleksi 22 poin. Dan patut untuk dinanti bagaimana kiprah dan kontribusi seorang Jack Brown untuk tim yang berjuluk Pendekar Cisadane.